Dina Mabuna COVID-19, mang ratus-ratus warga di Kabupaten Cianjur kata rajang panyakit demam berdarah. Dua orang di antaranya tilar dunia, terus sawatara warga sejena kiwari masih dirawat di rumah sakit. Nya kaos kitu kayan warga nuka terajang wabah demam berdarah turta masih dirawat di rumah sakit umum daerah Cimacan, Kabupaten Cianjur. Tapi kiwari geus meh saminggu eta para pasien demam berdarah dirawat, tapi kiwari kayanana geus mimiti berag. Di eta rumah sakit aya 30 pasien demam berdarah anu dirawat, tapi sawatarana geus diijinan mulang lantaran geus cager. Lianti di rumah sakit Cimacan, para pasien demam berdarah rea anu dirawat di rumah sakit umum di Cianjur sejena, tur kayanana mimiti engket-engket cager. Dumasar kana data Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, eta panyakit anu mucung huma balukar di cocor ngite geus narajang 300 urang anu sumebar di mangpirang kecamatan, dua di antarana tilar dunya. Sanajan kitu karereanana anu dirawat teh geus mulang tur sawatara sejena masih dirawat di rumah sakit. Sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 300-an yang positif. Kondisi saat ini gimana? Ya, mereka ditemukan dari 300 yang positif itu dua yang meninggal, ya. Tapi alhamdulillah yang lainnya sembuh, sudah sembuh. Dan memang DBD ini ada itu karena perubahan musim, ya. Dan ini juga kaitannya sama lingkungan. Jadi kalau lingkungan berarti larinya ke perilaku masyarakat, ya. Kalau masyarakatnya berperilaku hidup bersih, sehat, terutama dalam hal pencegahan jentik nyamuk, insya Allah tidak akan ada. Lianti balukar tina rengit jeung lingkungan anu kotor, eta panyakit demam berdarah teh mucungul tina parobahan usum nalika nincak pancaroba. Sanajan kitu pihak Dinas Kesehatan Cianjur tacan bisa nyindekeun kasus demam berdarah selaku kajadian luar biasa lantaran kudu nyumponan sawatara kriteria patalikana KLB. Sejeroning kitu pikeun kumpulan sangkan rengit teu beuki nebah, pihakna geus ngalakonan fogging atau muput di sajumlahing kecamatan anu gegek tur sosialisasi ka warga pikeun ngajaga kabersihan lingkungan sangkan teu jadi sayang rengit. Heri Setiawan, Bandung TV.